hari ini Bia lagi di kawasan Broni, Kota Jambi, tepatnya di depan Universitas Batanghari. Nah, di sebelah sini nih, sebelah situ, sebelah kanannya, ada seblak yang baru aja buka. Sebenarnya sih ini seblak yang udah pernah kita review di video ini. Seblak Kabita Sehah. Jadi mereka itu buka cabang yang kedua di samping Universitas Batanghari, kawasan Broni, Kota Jambi. Penasaran gak sih? Karena ini ada yang beda. Di sini seblaknya dibakar. Wow. Iya, seblak bakar pertama di Kota Jambi, Seblak Kabita Sehah. Yang penasaran ikutin terus YouTube channel Bilik BI. Nah, ini dia nih. Ramai banget, ya ampun. Bisakah aku masuk ini dengan badanku yang cukup langsing? Ya. Berhasil. Nah, ini nih Mam, Seblak Kabita Sehah, seblak prasmanan. Ini yang baru nih di sini, ada mie jebel namanya, mie ekstra pedas banget. Seblak ini boci sama boci mana seblak bakar? Salah tempat enggak sih? Kita lihat yuk. Halo Mbak, seblak bakarnya di mana Mbak? Oh, ada di menu di mana? Oh itu loh Om, seblak bakarnya. Ini cara ambilnya tetap sama kayak biasa ya? Baik, jadi tetap ambilnya sama kayak biasa Mom. Ambil ini tempatnya, dipilih aja. Di bagian sebelah sini ini yang kering-keringnya. Nah untuk yang boci di sebelah sini Mom. Ini ada boci sama untuk topping-topping seblak yang basah ada di dalam chiller. Wow, banyak banget. Iya, emang ini namanya seblak prasmanan, Om ambil sendiri. Gitu. Seblak mandiri. Yuk kita ambil yuk. Yang mana ya? Mbak, ini nanti dibakar ya. Jadi semuanya bisa dibakar, kayak mie jebel gitu bisa dibakar juga. Mbak. Oh, jadi gitu ya. Ada versi kuah sama versi bakarnya. Jadi untuk mie-nya ada versi kuah sama versi bakarnya juga. Ini ada bakso jamur. Satu aja. Di situ ada banyak banget di dalam chillernya. Nah, ini dia nih. Ini favorit banget. Nah, yang kayak begini-begini suka banget nih, apalagi ini. Waduh, ambil satu-satu biar nggak kalap. Biasanya kalau misalnya masak seblak ini, kita pilih-pilih tuh suka kalap gitu loh. Nani? Suka kebanyakan. Oke, dari sini alurnya kita ke sini buat ngebayar. Orangnya mana? Oh, gratis. Masak sendiri tapi. Ini. Nah ini tinggal dipilih ada levelnya, 1, 2, 3. Kita pakai level 2 aja biar sedang-sedang. Nah di sini Moms ada dua pilihan. Nih, ada seblak bakar, ada seblak cikru. Nah yang cikru ini ternyata itu kalau misalnya cikru ini seblak yang biasa kita beli sebelumnya. Jadi dia itu ada kuahnya. Kalau yang bakar ya seblak bakar yang adanya cuma di sini di Kota Jambi. Setiap level ada tambahan biaya nggak? Untuk level 3 ya. Level 3? Level 3 pedes banget. Untuk 2 nya biasa, yang 1 sedang. Oh jadi untuk yang 1 ini pedesnya sedang, 2 pedes biasa, 3 levelnya pedes banget. Dan ini ada tambahan biaya berapa? Rp2.000 aja. Kalau level 5 bisa? 3 kalau level 5 bisa? Kalau orangnya kuat, bisa aja. Kalau kamu kuat, boleh aja. Level aja sih. Ya 2 aja lah ya. Tunggu di situ ya. Nah kalau misalnya untuk tempat duduknya, kalian boleh pilih mau yang kipas angin, adem ayem, atau kalian mau sejuk lagi, di dalam ada ruangan AC-nya.
ada seblaknya, yang ini seblak cikru. Ya bener kan, yang ada kuahnya seblak cikru, yang ini seblak bakar, dan yang ini ada mie jebel. Yang pertama kali kita mau review kayaknya yang ini dulu deh Moms ya. Atau seblak bakarnya mana mana? Yang dua. Ini dia. Jadi ini yang tadi dihitung satu porsi Rp37.000. Tampilannya super estetik banget dan wanginya luar biasa, enggak kalah estetik dari ini dia yang pertama kali mau kita bongkar. Yang penasaran sini cepet deket-deket, waktunya unboxing. Wes, karena tadi pakai mie tuh kan. Ada mie-nya. Wah, berasa banget jadi kuahnya. Super kental loh Moms, kayak gini nih. Tapi dia masih kayak kuah gitu loh, bukan kayak yang creamy-creamy gimana gitu loh, tapi dia masih bentuknya kayak kuah aja, air gitu. Mana telurnya diaduk tadi. Dan kuningnya masih utuh kayak gini. Mantap banget, kayaknya pertama kali kita harus cobain kuahnya dulu karena ini level 2. Penasaran banget sepedas apa sih level 2-nya ini. Mari makan bareng BI. Bareng BI. Jangan lupa di share ya. Bismillah. Oh, wangi seblaknya khas banget, Masya Allah. Nope. Oh, pedes loh ternyata. Pedes banget. Dan bumbunya itu gak terlalu kencur banget gitu lah ya. Ini seblak yang benar-benar yang udah disesuaikan dengan lidah orang Sumatera. Tapi masih citra Sundanya nggak tinggal. Cita rasa. Hah? Oh iyo yo. Kuahnya udah pas banget, bumbunya nggak terlalu kencuran banget, jadi sesuai banget sama selera kita, sama lidah kita orang Sumatera nih Moms ya. Ini enak loh. Seblak yang cikruhnya ini, level seblaknya udah diturunin, jadi kayak nggak terlalu kencur banget, nggak terlalu kental banget. Seblak bakar, ada sayurnya juga. Nah, kalau untuk yang bakar ini, kalian juga boleh pilih suki-suki sesuai selera asalkan jumlahnya nggak melebihi kapasitas dari piringnya ini. Jadi kalau misalnya untuk banyak lagi dari ini, kayaknya nggak muat sih. Nah, jadi kalau misalnya untuk seblak yang bakar ini Moms, kalian boleh pilih yang keringnya, suki-sukinya juga boleh, sesuai dengan kapasitas yang bisa ditampung sampai piring ini. Kalau misalnya lebih banyak, jadi 2 piring. By the way, ini kuahnya nagih banget. Sangat-sangat manja. Mantap kalau misalnya untuk rasanya, ini jadi kayak jatuh cinta banget sama yang ini nih. Dapat banget pedesnya, dapat bumbu seblak yang gue dapat banget, ada manis-manisnya dikit. Kalau ini lebih light juga kalau misalnya dibanding ini lebih kayak yang ya to the point banget, sekali suap tuh kayak makan seblak. Ini kayak mie rebus tapi ada rasa seblaknya. Hmm.
kalau misalnya kalian ngerasa masih kurang pedas dan kurang nampol, bisa ditambahin chili oilnya ke sini. Biar kayak ini tadi udah pedas loh mom sebenarnya, tapi kalau misalnya ditambahin chili oil tuh penasaran rasanya kayak apa. Ini seblak enak. Kalau misalnya untuk kalian yang benar-benar pencinta seblak, wajib banget cobain yang ini. Minta level pedas. Mantep. Kita coba yang mie ini ya. Mie apa namanya tadi? Mie jebeo. Oke, kita cobain mie jebeonya. Oh, tinggal nampannya. Mantap sih. Pasti parah mantep banget. Sekarang kita cobain mie jebeonya, isi di dalamnya ada apa aja. Satu porsi ini Rp15.000, terus ada pangsitnya. Ini ada pangsit rebusnya juga, sama chili oil di atasnya. Ada ayam yang di blend ya, ayam putih gini. Sama mie di dalamnya, mie yang udah dibumbuin. Jadi mie-nya ini diaduk sama bumbu khas seblak Kabita Selha. Mantap banget sih. Kita cobain dulu yuk. Asli pedes banget, ngaco. Kayak pedes banget. Terus chili oil dan campuran bumbunya bener-bener kayak yang nyatu banget sama mie-nya, moms. Definisi kalian makan mie pangsit, tapi udah dibumbuin dengan bumbu yang udah deh, gak usah tambah apa-apa lagi. Dan ayamnya juga. Mas banget. Ya untuk 15.000 beyond expectation sih. Benar-benar untuk 15.000 kalau mie yang rasanya kayak begini, enaknya mantap. Parah sih moms, untuk seblak cikruhnya mantap, untuk seblak bakarnya juga mantap, dan ini mie jebeonya luar biasa banget. Pokoknya kalau misalnya kalian mau mampir, mereka setiap hari buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Lokasinya di Broni, di samping Unbari, catat ya moms ya. Wah, beres banget. Pokoknya kalian wajib mampir dan follow aja langsung Instagramnya di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video yang lain di sini ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa mampir, enak banget.